Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Lanut yang saya banggakan, era Kabupaten Kota, Kartika Chandra Kirana, beserta pengurus Angkatan Darat, pegawai negeri sipil ada dan bertugas, teriring ucapan atas pengabdiannya selama ini, juga mengucapkan terima kasih yang tulus pemerintahan kepada TNI Angkatan, kepentingan masyarakat, bangsa, oleh sebuah peristiwa bersejarah penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang terjadi 71 tahun silam. Agam penghargaan kepada para perwakilan. Ya, tahun 2016 merupakan hari ulang tahun TNI Angkatan Darat. Jadi kita merefleksi diri, terutama seperti yang diamanatkan oleh Bapak Kasat tadi, kita kembali ke jati diri kita sebagai prajurit rakyat dan prajurit pejuang dan prajurit tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara profesional. Kemudian ke depan kita tetap akan bersinergi dengan pemerintah daerah di wilayah, termasuk perangkat daerah dalam rangka membangun wilayah. Karena memang tugas TNI Angkatan Darat seperti yang disampaikan tadi adalah harus selalu menunggal dengan rakyat untuk membangun wilayah. Kegiatan di bagian dua. Taruh di bawah aja.